Akhirnya, PBN Strike menentang Sway Esports. Kita ada Nanami, Rizal Anzai, Yochenko, Blues Anzai dan juga Leoni. Yep, untuk masukkan Sway Esports, Gio, Kenesu, Barbici, Caves dan juga Harowski. Wow, daripada pasukan negara Filipina berhadapan dengan pasukan daripada Indonesia. Feni dikeluarkan terlebih dahulu. Sekarang ni kita tak nak bincangkan pasal ban sebabkan itu ya, apa kita nak bincang pasal ban. Kita mungkin akan bincangkan ban kalau ban tu berpihak contoh macam Johnson tadi. Yes, yeah. Itu mungkin respect ban. Tapi sekarang ni daripada segi, kalau awak boleh pilih satu hero, bukanlah satu, dua hero yang awak rasa perlu keluarkan lah. Jangan biarkan pasukan lawan dapat. Manakan awak, okay, contoh awak ada dalam satu competitive scene, mungkin ini tips juga untuk kita punya penonton. Apa yang awak akan utamakan selaku drafter? Fredrin Glue. Fredrin Glue? Ya. Yeah. Dengar tu. Senang je. Fredrin Glue. Kenapa? Dua tu terlampau sukar untuk diuruskan, terutamanya Glue lah. Martis, orang kata, ui, bencinya. Tapi saya rasa Martis boleh lagi lawan dengan dia. Dia kalau tak ada Mortal Coil, memang tak ada apa-apa. Berbanding dengan Lapu-Lapu. Tapi memang bagi saya, Fredrin dan juga Glue adalah dua yang utama. Tapi kalau saya sendiri yang main, walau macam mana pun saya akan ban Feni. Saya benci Feni. Saya punya team kalau main Feni macam ayam. Tapi opener punya Feni dah macam... Apa ingat? Ingat zaman dulu ada Zixuan? Zuan. Ah, Zuan dulu. Yeah. Lama dulu kan, Hamboy. Betul-betul. Dia memang beza. Team kita Feni dengan team orang Feni lain. Team enemy-nya Feni, dia punya datang satu saat je dapat kill. Team kita punya Feni, macam tak reti kabel. Saya pernah jumpa Feni yang berjalan daripada awal sampai habis. Saya lah tu. Dan saya pernah juga lihat Leo Mod yang tak pernah panggil kuda. Mungkin dia ada fobia kuda tu. Saya tak sure kenapa, tapi benda tu memang betul-betul berlaku. Tapi berbalik kepada soalan sebentar tadi, awak pilih Freddy dan juga Glue. Oh. Selaku drafter, saya akan meletakkan kepada dua hero yang berbahaya. Glue, obviously, betul. Dan satu lagi adalah Joy. Well, yep. Dan faham. Joy telah pun diambil selaku first pick untuk pasukan PBN Strike. Sebab kenapa saya rasa Joy antara yang berbahaya? Sebabkan backline hero anda tak boleh nak buat banyak benda. Contoh kalau macam gunakan Farsa, gunakan Yves, gunakan Xavier. Anda perlu dapatkan dalam jarak yang sesuai anda keluarkan damage. Terutama sekali kalau Xavier berpandukan kepada dia punya Mystic Field. Kalau Mystic Field tak boleh digunakan dengan sebaik yang mungkin, pengambilan Xavier tu mungkin akan menjadi kurang berkesan. Jadi dengan mudahnya Joy mengelakkan stun, mengelakkan code control, mengenai kalau ada suppress, sebenarnya mudah. Dan itu menyebabkan, okay, bila kita dah ada Joy, kita dah expect enemy akan dapatkan satu suppress. Yep. Kita dah keluarkan Kajar. Franco. Franco yang tinggal. Dan Franco mudah untuk di-counter. Oh. Tapi pada masa yang sama, sekarang ini sudah mula wujud kalau ada Joy, Esmeralda akan keluar. Dan sebentar tadi, memang menjadi masalah lah untuk main Joy. Tapi kita ada Ruby dan juga Brody. Ruby sememangnya Roma dengan crowd control yang paling tinggi. Tapi kalau nak tahu apa yang saya cari tadi pasal Leomard yang tak ada kuda tu, saya cakap fobia kuda kan. Fobia kuda ada, dah punya term fobia dia. Apa dia? Hypophobia. Hypophobia daripada kuda? Ya, yeah. Hypophobia bermaksud anda takut dengan kuda. Talasophobia, anda takut dengan air. Sama macam pasif yang ada pada Kadita. Agaknya ada tak fobia dengan manusia punya nama? Cek awak cari, ada tak nama saintifik yang takut kepada manusia? Sebab saya punya fobia adalah benda yang bulat-bulat tu. Oh, ya. Yeah. Yang tu agak mengerikan. Tadi awak macam ni lah. Awak tunjuk waktu sekarang. Tapi Melissa diambil terlebih dahulu oleh Sway Esports ketika ini. Memandangkan PBN Strike ada dua hero yang akan pergi secara dekat, Joy dan juga Ruby. Tapi kelemahan Melissa berhadapan dengan Brody. Sebabkan Brody boleh dapatkan stack dengan dan jarak dengan pun jauh. Jarak dengan jauh dan Thorn 4 memory. Pergilah jauh mana sekalipun, kalau once dah sampai dia punya animation, flicker tak bermakna. Ya, anda flicker. Dia senang cerita kalau basic attack pada Brody ni. Dia dah mark. Anda flicker ke apa ke, attack tu dia tetap akan sambung kepada anda kalau anda dah mark. Begitu juga dengan ultimate-nya. Dah mark dalam tu, anda lari sejauh mana pun,
sudah tidak berguna. Berdoa sajalah. Tapi sekarang ini kita akan melihat bagaimana Akai, Lunox, Faramis dikeluarkan. Sememangnya pemilihan Melissa ini agak menarik. Yeah. Mungkin kerana dia hanya ingin gunakan go away supaya Joy tak boleh masuk dekat marksman ini. Untuk selamatkan hero dekat bahagian backline. Begitu juga dengan ketika ini kalau kita saksikan untuk pasukan PB and Strike, kebanyakannya mereka keluarkan jungler. Antara yang terbaik lagi untuk mereka keluarkan sekarang ni kalau mereka nak fokuskan kepada jungler, Martis masih lagi terbuka. Mereka masih lagi ada antara satu hero yang sering kali digunakan. Bukanlah sering kali digunakan. Dia boleh guna dalam keadaan yang di mana akan mengganggu. Baxia, Barat. Barat boleh. Dan juga ada satu skill surprise yang baik untuk kenakan kepada Joy. Jadi saya rasa kat sini antara hero yang boleh mereka keluarkan terlebih dahulu. Oh. Mereka akan keluarkan kepada Estes. Memberikan fokus kepada maknanya sekarang ni. Adakah mereka ingin menggunakan Assassin? Link? Masih lagi terbuka. Saya tak rasa Sui akan guna Link sebab ada Ruby. Untuk PB and Strike? Oh, untuk PB and Strike, ada kemungkinan Link walaupun sedikit berbahaya. Wow! Rom Kadita. Jadi, saya boleh bau dekat sini. Sui akan menggunakan Barat Jungle. Roger lain macam dan ambil Farsa untuk Kadita. Dia sebenarnya dia ada pros and cons kat sini. Okey. Untuk Roger boleh berhadapan dengan Xavier sebabkan dengan Lycan Punch immune kepada CC. Dia boleh terus dia hilang daripada map sebenarnya. Kelemahan dia pula ketika berhadapan dengan Melissa sebabkan dengan adanya go away. Farsa kelebihan berhadapan dengan Melissa. Tapi kurang berhadapan dengan Kadita. Sekarang ni untuk PB and Strike, mereka ada pick, mereka ada counter. Untuk pasukan Sui Esport, sekarang ni Barat kekurangan sekali. Mereka adalah crowd control. Ataupun seorang yang keras. Mereka perlukan someone yang ada crowd control. Jadi Baxia ataupun Baxia, Barat. Barat boleh, Cho Jungle pun okey. Kalau mereka nak gunakan sebabkan kat sini mereka kekurangan crowd control. Daripada Mystic Field, yes boleh. Kita lupa Martis dengan Motor Coil. Itu pun satu hero yang baik. Cuma yang sekarang ni, berdasarkan drafting, saya agak sikit risau kepada pasukan PB and Strike. Kalau Roger tak boleh nak menjadi, kalau Brody ditakdirkan tak berapa selesa berada dekat bahagian laning, saya tak nampak cara untuk pasukan PB and Strike keluarkan damage yang lebih besar. Farsa ini Farsa hanya nak bawa kepada late game supaya dia ada high ground tinggi. Jadi saya rasa kalau nak katakan money in the bank untuk PBN Strike adalah kepada Joy. Dia seorang saja yang boleh pergilah ke belakang, dapatkan ke Xavier dan mungkin go away dah dibazirkan kepada Roger ataupun tak macam mana Ruby dapat tarik keluar kita punya Melissa. Jadi memang kalau nak ikutkan harapan terletak pada Joy seorang saja. Seperti apa yang dikatakan oleh Ikuto sebentar tadi, kita akan saksikan PBN Strike berhadapan dengan Sway Esports. Jadi ayo kita ke Land of Dawn. Roger yang pertama telah pun dimainkan. Adakah itu sekian waktu berkesan ya? Adakah itu hero yang menjadi underrated hero untuk turnamen Snapdragon Pro Series kali ini? Ya, dan kita akan melihat bagaimana Harovsky mengganggu dan mungkin akan terkorban kerana ramai dah datang tapi dia menggunakan flicker. Lihat bagaimana Nalemi cuba untuk mengejar tapi cantik sebenarnya Briho di Ocean. Memberikan gangguan dan Nalemi tahu kalau Harovsky ada shield memang tak boleh buat apa-apa. Sangat-sangat menyeramkan, sedikit gangguan yang bagi saya baik untuk pemain ini. Tapi lihat damage yang dikeluarkan oleh Barbici terhadap Yojichenko. Sangat berbahaya. Ya, betul-betul. Tapi PB and Strike, mereka ada satu kelebihan di mana kalau Roger boleh dapatkan snowball effect dengan baik, mungkin dua kill diberikan oleh pemain ini pada awal-awal minit permainan, Roger ada satu kemampuan yang di mana kalau efek snowball tu adalah memangnya untuk Roger. Tapi sebut pasal snowball sekarang ni. Wow, damage yang tinggi. Tapi sedar tak sedar Sui mendapatkan yang pertama. Nasib baik dia tak sempat mematuk dengan decimate sebentar tadi. Dapat satu. Tapi itulah dia kekuatan yang ada apabila anda bertarung dengan Martis yang macam kita bincangkan, menjengkelkan. Dengan Motor Coil sedikit sebanyak sebenarnya mengeluarkan crowd control.
Dalam masa yang sama, damage reduction untuk memperlahankan pergerakan mereka. Damage mereka. Tapi go away. Dah ada. Oh, nasib baik. Betul-betul nasib baik. Tapi Dongling Light tidak mengena. Manakah bantuan yang diperlukan? Lihat. Wow. Sedikit sahaja lagi. Namun begitu, mereka berikan fokus kepada Turtle. Begitu lama sebenarnya dia bertahan setelah tadi. Dia lama bertahan, tapi saya agak kurang gemar ketika mana dia gunakan go away dan dia stay setempat. Dia patut melarikan diri ketika itu dan ketika mana perubahan sebenarnya, go away, dia akan ikut kat mana kita bergerak. Sekurang-kurangnya, itu akan menyelamatkan sedikit mungkin Melissa tersebut. Ataupun sebenarnya dia dah pasrah dan dia cuba untuk trade. Dan Barbici, satu kill berjaya untuk dapatkan. Backup dari atas. Backup dari atas. Dawning Light. Ya. Yeah. Wow. Dia untuk mendapatkan satu, tapi itu dia. Break even. Terkena FedEx Strike. Hilang begitu saja. Nampaknya ini perlawanan yang sangat-sangat rapat di antara satu sama lain. Dia bahayanya itu sebab Ruby. Yeah. Ketika ingin menggunakan Wrath of the Ocean, Wrath of the Ocean dengan Rough Wave, dia tak sempat nak guna sebabkan Brody punya Dawn Run Wolf King. Dan juga kalau itu masih lagi belum ada I'm Offended. Kalau dia ada I'm Offended, makin sukar sebenarnya Kadita untuk selam mendapatkan Farsa. Yes. Satu cara yang dia boleh lakukan adalah untuk ambush gameplay. Gunakan Petrify dia untuk mendapatkan satu momen yang jamin kepada dia untuk keluarkan damage. Sebab pasal jaminan dia hilang terus. Itu dia. Dia bersorangan sebentar tadi. Ya, itulah yang ditunggu-tunggu dan dia tak memerlukan langsung sebarang skill petrify-nya disebabkan Horoski dah masuk dengan Star Moonfall memberhentikan pergerakan yang ada. Dengan adanya Star Moonfall mudah keluarkan stun. Kombokan pula dengan adanya knock up, rough wave, semuanya lengkap digunakan oleh pemain. Tapi Nanami cuba untuk bergerak agresif. Dia tahu tiada mana untuk Horoski. Tapi Cave datang untuk memberikan bantuan. Mengeluarkan damage, cuba untuk meratah gold plating yang ada. Dan Nanami dengan stat yang dia ada. Tapi sekali lagi, Cengko. Dapat lagi. Itu yang kita katakan, bahaya. Kali ini dia guna Petrify. Wah. Dan dia tak bagi Nanami balik. Wow. Ini impak yang besar. Oh no. Kalau saya dah balik jalan kaki. Ya, saya pejalan kaki. Oh, dan, dia flicker. Dan dapat kill tersebut. Itu sebab kenapa kita katakan jalan kaki je lah bang. Tak salah sebenarnya jalan kaki. Semalam pun ikutu jalan kaki. Tapi sebenarnya sekarang Turtle akan dimulakan. Turtle yang kedua. Dan break even. Ada peluang yang cerah untuk melakukan satu serangan knock up terlebih dahulu. Tarikan daripada Lee. Okey, break even. Gunakan Rough Whip. Dapat Leon. Cave memang tak kisah langsung dengan Turtle sebentar tadi. Jaga Ryzel. Ada agak bertumbuh damage yang besar. Dapat satu. Tetapi ini adalah disiplin yang tunjukkan oleh Cave sebentar tadi. Mungkin dia boleh ke depan tapi bermain dengan lebih selamat. Nanami dengan Electrifying Beat sebentar tadi. Adanya Electrifying Beat mampu untuk keluarkan damage. Dalam masa yang sama, dia ada sustainability yang agak tinggi dengan adanya Vengeance. Tapi sayangnya dia tak gunakan sebentar tadi. Masih lagi memilih waktu yang sesuai untuk pergi ke bahagian backline. Adanya Glowing Wand daripada Joy. Sehingga sebanyak akan kurangkan penggunaan region Sway Esport juga. Dengan teknik pembakaran tapi tarikan daripada Leonie. Mudah. Cantik. Tersusun. Leonie dengan menggunakan flicker I'm Offended Cave. Menghentak, mengepit. Mortal Coil digunakan. Diperlahankan. Gokap cantik. Ini pecantik dengan susunan skillnya setelah tadi. Mudah untuk meleburkan. Disebabkan decimation. Nyawa bawah daripada 30% akan mengaktifkan true damage. Decimation, true damage. Seolah-olah macam ulti kalian. Dah satu decimation akan menyebabkan reset skill. Mudahkan lagi team fight ataupun pengambilan kill untuk Martis. Bukan itu saja, dia ada movement speed. Yep. Jadi dia boleh bergerak untuk larikan diri tapi konsisten telah pun digunakan sekarang ni. Dekat bahagian atas, Nanami dan juga pula Sanzai telah pun dikepung. Yep, mereka mungkin akan dapat satu sekurang-kurangnya tapi lihat bagaimana break even. Sempat untuk turun dan Anzai telah pun dijatuhkan. Nanami tidak mampu untuk melarikan diri. Bertarung dengan kita punya Melissa. Kerana beliau ada go away. Tak mampu untuk melakukan apa sahaja Nanami. Serangannya daripada jauh sahaja. Ya, daripada jauh. Tapi Leonie sekarang ini terpaksa meninggalkan sahaja. Turret akan ditumbangkan oleh Sway Esport di bahagian atas. Malah pergerakan daripada pasukan PBN Strike akan pergi tertumpu ke arah Turtle.
Raisel Anzai tak ada mana sekarang ni. Harowski akan berikan sedikit tekanan dan mereka terpaksa pulang. Dan Turtle ni tak reset. Ya. Dan pada masa yang sama, lihat bagaimana pergerakan daripada break even. Tidak memilih untuk menggunakan rough wave. Menunggu masa Harowski seorang diri. Terdengar ramai orang. Lihat bagaimana fokus yang diberikan. Di bahagian belakang, Horoski right. Jaga Rezel. Lufskar hampir dijatuhkan. Tapi Kane berikan fokus kepada Turtle. Akhirnya ada. Tapi itulah dia bagaimana Ruby memperlahankan sedikit pergerakan yang ada. Mencari break even. Break even bakal dijatuhkan. Tapi unstoppable untuk Kane. Mencari yang kedua. Drowning Light digunakan. Tapi sayangnya, pancaran tersebut tidak mengenai mana-mana target. Satu lagi mystic feel yang baik. Razin nak masuk. Dia geram. Dia nak masuk. Adakah dia mampu? Jawapannya tidak. Lee can pounce. Tak cukup. Dan seperti yang dikatakan, kalau Roger lambat untuk snowball, efektifnya makin berkurang. Sangat berkurang sebenarnya. Di mana 6,000 gol bersedia untuk disiapkan. Kenapa damage yang dikeluarkan oleh Martis itu sangat menyakitkan? Selalunya orang akan siapkan Hunter Strike selaku first dia punya item. Tapi untuk Kev, dia siapkan Blade of Despair yang di mana itu akan memberikan lagi kombinasi peratus nyawa yang berkurang untuk item Black Blade of Despair dan juga daripada Decimation. Itu akan menggandakan damage dan menyebabkan bagaimana tadi Mystic Field yang tepat pada waktunya. Betul. Pada ketika itu pula, Decimation tu masih lagi ada lagi efek dia. Ya. Mudah untuk mendapatkan PBN Strike. Dan ketika ini, kesilapan yang besar dilakukan oleh mereka. Perlu melakukan pertahanan dan Blood Anzai. Dia dah tak balik dekat lane dia dah. Dia dah susah untuk dapatkan farming sekarang ni. Ya, sebab kalau dia bertarung dengan Melissa, Melissa sudah boleh counter balik serangan yang dilakukan Leonie. Mampu untuk menarik dan lihat bagaimana Mystic Feel sangat menjengkelkan. Sian kawan ni nak cari farm kat mana pun dah tak tahu, tapi mungkin break even. Ada lagi Ocean Oddity untuk melarikan diri. Fokus boleh diberikan mudah kepada turret yang seterusnya. Mudah menumbangkan tarik di bahagian tengah. Tetapi Nanami berjaya untuk membakar tarik di bahagian bawah terlebih dahulu. Mereka push. Mereka berikan tekanan di semua arah. Tarik pasukan PBN Strike ketika ini. Jarak daripada segi perbezaan gol makin lama semakin berganjak untuk pasukan Sway Esports dengan 3,000 perbezaan gol. Dan Harowski antara salah satu punca kenapa mereka mendapatkan kelebihan daripada segi gol menggunakan emblem support Everise. Dan Lord yang pertama akan dimulakan terlebih dahulu. PBN Strike, mereka terpaksa lepaskan Lord ini. Kalau mereka cuba untuk lakukan setup, akan bermula kepada Leonie ketika ini. Tapi tiada follow up, mereka tak boleh terlalu paksa. 5 pemain pasukan Sway Esports telah pun bersedia untuk memulakan team fight kalau PBN Strike ingin melakukan tentangan terhadap pengambilan Lord itu. 13 berbalas 5. Satu keputusan yang besar. Dan sekarang ini Kev 6-0-1. Dia dah ada Anti-Curious. Jadi damage daripada Rachel dan juga Blood tidak akan memberikan langsung tekanan. Dan sekarang ini buff purple dapat kepada Barbici. Ini adalah berita buruk. Berita yang agak kurang baik sebenarnya. Wah, sangat berbahaya untuk pasukan PBN Strike ketika ini. Sepertinya ramalan Ikuto mungkin akan menjadi benar. Awal lagi. Yang di mana keadaan tidak berpihak kepada pasukan PBN Strike. Late game daripada pasukan Sway Esports lebih menyerlah terutama sekali daripada Melissa? Barbici dan juga Melissa. Tapi Leonie terperangkap Downing Light. Dia tarik seorang tapi tak cukup. Dia masih lagi akan dikorbankan. Lord berada di bahagian atas. Masih lagi belum dibersihkan. Seakan-akan mereka akan kehilangan satu inhibitor tarik. Wow, ini adalah boleh dikatakan mudah dan tersusun daripada Sway. Mereka tidak terlampau memaksa. Mereka tangkap sesiapa sahaja yang offside dalam kedudukan ini. Dan mereka masih lagi ada Lord. Dan mereka nak defend pun sukar disebabkan Kadita boleh masuk. Tapi nasib baik dengan adanya Yojichenko dengan Fedex Strike memastikan mereka mampu untuk bertahan lama. Tapi kita nampak bagaimana dah tak ada cara lagi untuk Kadita masuk kenakan damage kepada Farsa. Malah dia memilih untuk melihatkan siapa je yang kat depan. Dia akan lakukan setup. Tapi terlebih dahulu sekarang ni, Kadita. Oh, dia tahu Nanami sebab tadi sudah menggunakan Vengeance. Alamak, I'm offended. Tidak begitu offended. Tiada Vengeance untuk Nanami. Jadi dia tak boleh main agresif. Kalau Joy tak boleh main agresif, bermakna backline pasukan Sway Esports jauh lebih bebas untuk keluarkan damage. Melissa tak perlu takut akan diganggu. Sebabkan salah satu cara untuk Joy pergi ke bahagian backline,
keluarkan damage sebabkan dengan adanya Vengeance untuk jaminkan keselamatan dia. Tapi kalau dah tak ada Vengeance, Melissa punya poking damage, dia punya sakit. DPS terlalu sakit untuk ditadah oleh Nanami. Ya, dia seorang EXP lane, tapi dia juga merupakan seorang mage. Ya. Dan kita sendiri tahu, akhirnya dia baru nak membuatkan sedikit armor. Saya rasa ini blade armor, saya kata, kalau tak silap saya, item seterusnya daripada Nanami. Untuk menambahkan lagi kekerasan beliau. Walaupun dah ada Dominus Ice, mungkin dia tahu yang dia tak boleh go damage. Dia perlu go sedikit pertahanan. Dan saya ingin bertanya kepada Shamilo, ya, siapa yang boleh pergi dekat dengan Scar sekarang? Okey, ya, sebelum tu Fioni dalam bahaya sekarang. Bye. Ni. Dia akan terbakar. Ooh. Tapi conceal akan menyebabkan dia akan pulang terlebih dahulu. Tapi saya tak faham kenapa blok Anzai masuk terlalu dalam. Haroski! Ya, dan lihat bagaimana Haroski berjaya untuk melarikan diri, tapi hanya untuk seketika. Tak ada Lincoln Pounce untuk masuk. Tapi sekali persoalan saya, siapa je yang boleh pergi kepada Melissa sekarang ni? Siapa je yang boleh pergi kepada Melissa? Tak ada siapa melainkan Farsa punya Feather Extract saja damage yang boleh sampai. Tapi kalau dia tunjuk muka dia gunakan Feather Extract, Kadita mudah pergi ke bahagian belakang. Tapi pujian perlu diberikan kepada Haroski sebentar tadi. Dia tadah damage yang sangat banyak. Dia juga mampu untuk larikan diri, terselamat dalam situasi tersebut. Lord juga didapatkan oleh pasukan Sway Sport. Jadi kemenangan yang besar untuk pasukan daripada Filipina ini. Dan berbalik kepada PBN Strike, Rizal Anzai, Snowball Roger. Roger tak dapat Snowball, bermakna tiada damage. Brody nak berhadapan dengan Melissa, sukar. Perlu mengharap kepada Cengko punya damage saja sekarang. Ya, dan sekarang ini kita akan melihat kedudukan Haroski sudah pun diketahui. Begitu juga dengan break even. Kita boleh lihat fokus yang diberikan oleh pasukan ini pastinya dengan mengeringi Lord mereka. Tolakan minion tidak begitu kemas, tapi itulah dia. Go away telah pun digunakan. Jadi sekarang mereka tahu yang mana Melissa ini sedikit terbuka. Lord telah pun digunakan. Damage yang besar. Break even menunggu saja peluang. Begitu tersusun, saya boleh katakan permainan ini ditunjukkan oleh pasukan Squid. Feather Strike telah pun dilepaskan terlebih dahulu. Tapi lihatlah bagaimana di bahagian hadapan Kev mengeluarkan damage, memberikan break, crowd break control. Even. Tapi break even daripada arah belakang. Tak cukup. Tak cukup damage. Jadi dia akan dikorbankan dengan nyawanya sendiri. Lufscar akan dikorbankan. Barbici juga menerima nasib yang sama. Double kill meninggalkan Haroski saja ketika ini, Guto. Adakah ini comeback? Ada 22 saat lagi, tapi saya rasa Haroski ini sempat. Ini Esmeralda. Jadi dia boleh bazirkan masa. Ya, dia akan cuba untuk membazirkan sebanyak yang mungkin masa sekarang ini. Falling Stamu telah pun digunakan. Tapi kalau dia dikorbankan, bukan situasi yang baik sekarang ini, Guto. Oh, ada satu lagi minion. Habis. Ada satu lagi minion. Oh, Kev. Kev datang. Ya, tamat. Tamat. What is happening? Apa yang berlaku untuk Sway Esport sebentar tadi? Satu minion yang nyawa minion tu tak banyak pun. Dan game itu ditamatkan dengan keadaan yang sangat-sangat epic comeback. Hanya satu kesilapan sahaja. Wow. Overconfident daripada Sway. Memang Sway. Sumpahan caster is real. Saya dah kata tadi, ikut punya prediction mungkin dengan betul. Saya cakap dalam game dan saya mana terbalik.